can go hold me down. You can tell me what fi do, where fi go, how fi dress, me no papi show. Halo guys, balik lagi sama Ipan. So, di video kali ini Ipan bakalan mainin aja karena ada event baru Sakura Flurry. Di event ini ada new karakter juga dan ada gacha world memory-nya juga. Tapi kita bakalan nyelesain semua quest-nya, battle quest-nya, dan Ipan bakalan ngasih tahu tim apa yang Ipan pakai buat nge-defeat very hard mode ya. So, pertama kita harus pasang-pasangin ini bonus dan item bonusnya. World memory apa yang bisa ningkatin reward yang bakalan kita dapat juga. Jangan lupa dipasang ya ke tim-tim kalian. So, kita bakalan langsung ngeset timnya dan kita bakalan langsung nyoba buat nge-defeat very hard mode bossnya. Stay tune guys. So, very hard mode bossnya udah ke-unlock. Jadi bossnya itu type-nya wood ya. Di sini kita nggak bisa pakai, berarti kita nggak bisa pakai karakter yang type-nya tanah karena bakalan kalah sama wood. Dan di sini bossnya itu dia defense, yaitu ada dua spek sama physical ya. Dia itu nggak attack twice, jadi dia nge-attack dua kali dalam setiap turn-nya, dan dia juga punya skill bin juga. Wah, ini kayaknya lumayan ya. Tapi di sini HP dia cuma 1.400.000. Lebih, maksudnya lumayan sedikit, gak setebel event-event yang kemarin, boss-boss event yang kemarin. Dan di sini ini tim yang bakalan Ipan pakai.
nama timnya itu full spec ya. Di sini semuanya type-nya itu spec attack. Ya langsung aja nanti Ipan jelasin di battle-nya aja. Sampai gawari. So first di sini kita punya Merlin, dia itu type-nya debuff dan skill-skillnya bagus banget. Dia buat nge-decrease spec death dari enemy-nya. Terus yang kedua itu dia bakalan nge-remove semua buff dari enemy-nya dan bakalan ngasih boost spec buat dia sendiri gitu. Okay. Karakter kedua kita punya Musashi, tipe Cina kalau kata Ipan mah. Dan skill satunya itu dia bakal nge-boost spec attack hero atau karakter yang dipilih. Dan yang kedua dia bakal nge-convert panelnya jadi di-upgrade gitu, jadi 3 skill panel buat karakter yang kita pilih. Dan kita bakal pilih Archimedes tentunya karena Archimedes itu main attack-nya di tim kita. Dan yang ketiga kita punya Genji namanya. Dia itu tipenya healer dan sekalian buff, di mana skill 2-nya itu bagus banget. Dia bakalan ngebikin panel karakter yang kita pilih keluar atau muncul lebih sering. Bagus banget ya. Dan Archimedes sendiri skill-nya itu yang pertama buat nge-boost dan yang kedua buat nge-grant atau kayak ngasih barrier atau ngasih apa ya, kayak perlindungan berapa HP gitu ketika di attack sama musuhnya, itu dia masih punya barrier atau penghalang gitu. So kita langsung mainin aja panelnya, cicil-cicil aja nggak apa-apa, yang penting kita maksimalin setiap panelnya aja dulu. Ivan yakin ini gak kira one attack, mungkin sekitar 5 atau 6 battle. Nah ini maksud dari dia gak damage 2 kali bosnya. Jadi dan dia bakal ngasih status beam yang bakalan jadi target attack-nya di next turn bosnya ngelawan. うまいですね。2。うまいですね。3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 。
うまいですね。
うまいですね。3、2、1、行きましょう。 Oke, ternyata kita berhasil nge-defeat bossnya di turn keempat. Lumayan gampang ya berarti. Antara lumayan gampang sama tim Ipan udah pada tinggi semua levelnya. Buat teman-teman yang levelnya masih kecil, mungkin di-upgrade dulu. Biasanya tuh damage-nya juga kurang ya kalau masih kecil level timnya. Dan itu tadi reward kita bertambah berapa persen itu karena kita make apa item-item yang direkomend buat naikin reward di event ini. So gitu dulu guys videonya. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. You can tell me where fi do, where fi go. Old P dress, me no poppy show.